guys, ini ada satrip injeksi dengan kendala berbet. Lamsam enak, tapi saat ditarik gas itu dia berbet, guys. Pak. Kalau digas, tarik gas, RPM, nextnya RPM, dia berbet. Putus-putus, guys ya, lalu kayak mau mati, guys. Nah, kata orang ya, motor ini sudah servis full pump, injektor dan sebagainya. Tapi masih saja seperti yang sama ya. Sampai orangnya sudah ganti rotak ya, sudah ganti rotak dan juga servis ya. Tapi masih juga tidak ada perubahan, hanya berebet saja di tarikan awal dan juga saat dinaikkan RPM begitu juga sama ya. Di sini saya bongkar kembali untuk full pumpnya atau pompa injeksinya untuk satrip injeksinya, guys ya. Singkat saja, motor ini sudah ganti rotak juga katanya nih. Udah merek apa nih? Tuh ya, udah ganti ya, udah baru. Suaranya kencang sih, suaranya kencang. Tapi masih berebut, guys ya, tidak ada perubahan gitu. Nah, di sini saya melakukan sebuah inovasi ya, merubah sebuah inovasi atau mengakali ya, karena sudah diganti rotak masih begitu, jadi saya tidak ambil keputusan untuk mencoba lagi. Nah, di sini saya untuk mengakali dan juga ambil inovasi, semoga saja bermanfaat ya, dan juga bisa memberi satu petunjuk atau tutorial yang mungkin kalian tidak pernah dapat ya. Kita sama-sama belajar, guys ya. Di sini itu ada lubang ya, ada lubang di sebelah lubang full pump itu, ada lubang entah itu seperti ais atau apa ya, karena di dalamnya ada per dan juga kayak vakum gitu ya. Di sini lubang saya tutup, guys, pakai baut yang lubangnya sama ukuran bautnya ya, harus sama. Itu dratnya drat kasar pendek, guys ya, sekitar setengah mili atau setengah senti, enggak sampai setengah senti lah, setengah mili kayaknya. Yang penting bisa kuat masuk dan menyumbat lubang itu, guys. Mungkin sudah banyak tutorial lain yang melakukan hal sama. Nah, kita di sini sama-sama belajar, guys ya. Nah, seperti itu. Dan motor ini normal kembali, guys. Normal kembali. Saya sudah coba. Nah, ini saya bongkar kembali untuk tutorial ya, teman-teman ya. Sebentar saya coba, saya akan videokan saat hasilnya, teman-teman ya.